sanksi lainnya, saudara, jeratan sanksi diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana terhadap para tersangka dalam kasus konten video peragaan sholat yang diiringi musik dugem disetujui pihak MUI Kota Sorong. Para tersangka pun diharuskan untuk melakukan permohonan maaf kepada seluruh umat muslim atas kesalahan yang dilakukannya. Majelis Ulama Kota Sorong Rabu siang kunjungi Mapolres Sorong Kota terkait proses penanganan terhadap para tersangka dalam kasus konten video peragaan sholat yang diiringi musik dugem. Dalam kasus tersebut, para tersangka yang masih di bawah umur ini akan dikenakan sanksi diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana. Sanksi diversi tersebut dilakukan berdasarkan regulasi Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini dari MUI sendiri menyikapinya seperti apa? MUI sendiri dalam hal ini menyikapi yaitu sangat tegas. Bahwasannya ini perbuatan melecehkan feminista, ya kan? Termasuk juga perbuatan ini tidak bisa ditolerir karena jadi perhatian nasional. Namun ada kebijakan terhadap anak-anak yang berada di bawah umur. Hukum Indonesia adanya diversi. Jadi ada keringanan mungkin dengan adanya proses diversi ini terhadap anak di bawah ini. Mungkin salah satunya ada hukuman tidak terlalu lama terhadap mereka dengan adanya proses diversi ini. Atau sama sekali dimaafkan. Namun itu nanti kita mengikuti hasil pertemuan. Terkait itu, selain mendukung proses hukum yang kini dilakukan pihak kepolisian Resor Sorong Kota, pihak MUI Kota Sorong secara tegas meminta adanya proses permohonan maaf oleh para tersangka kepada publik, khususnya bagi seluruh umat muslim di Kota Sorong atas kesalahan yang dilakukannya. Mereka ini nanti lewat kakak SS ya, mereka bisa datang ke toko-toko ya, menyampaikan atas nama umat Islam. Ya kita, kalau andai kata orang meminta maaf ya, kita juga harus bisa melihat. Tapi sebelumnya mereka kan sudah diberikan dan sudah ada sudah kita. Ternyata mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang salah, yang tidak benar. Hanya ada juga yang bawa usia, ya. Ada juga yang tidak paham tentang masalah IT, dan dia tidak ikut terlibat, tapi dia sebarkan. Dia tidak pernah terlibat, tapi karena dia sebarkan, ya dia kena juga. Dimana bahkan mungkin dia jauh hukumannya lebih. Hanya harus kita bisa melihat secara apa namanya oleh kita semuanya. Anggrini Sumbung, CWM Channel.